Pero claro, mis ojos son la X top hacia allá, ¿no? Que está acá más allí. Dice. Wah, dapat t-shirt free ya. Percuma. Untuk bulan ni saja ke? Bulan ni lah. Bulan ni sahaja. Okay. Cantik. Cantik. Sekarang kita kira harga bagaimana nak masuk ke London. Anda CTE dia punya harga RM81 untuk per white. Platinum white pearl. Selling dia. Selling price RM81,773.91. So insurans yang kita buat anggaran, insurans dia untuk RM81,000 sub-insured. RM2,660. Kita estimate dia. So kita kira kan RM81,773.91 campur RM2,660. So harga on the road dia RM84,433.91. Kalau loan kita kita buat 90%, RM89,000. Loan kita boleh buat RM75,900. Loan RM75,900 bulanan ya. Anggaran ya, mari kita kira anggaran, tengok sini. Kita buka dia ni. Okay, RM75,900 loan untuk CTE. Interest anggaran 2.45% untuk Honda ya. Selalu kita dapat macam tu 9 tahun. So harga dia bulanan ya RM857. Kita ambil round ya, RM857 sebulan. Interest 2.45%. Pernah customer dapat 2.28. Jadi kita try tengok berapa dengan 2.28. So 2.28 dapat lebih kurang 846. 2.28. Yang ini tengok pada dokumen customer, insyaAllah yang dia bagi kot. 2.28 ni dapat RM8. Beza dia dalam RM9 lah. Ok, antara dia. Kemudian interest, tenor, semua 9 tahun. Ok, berapa down payment kita nak buat? Ok, RM84,433.91 tolak RM75,900. So down payment customer kena bayar 10%, RM8,533.91. Ini dia punya, ini dia punya down payment lah. RM8,500 kita boleh dah buat, boleh buat keluar kereta. Sebab buat masa sekarang tidak ada rebate. Sebab kereta Honda City baru, kita tak ada rebate. Jadi kita bagi RM8,533. Okay.